Sobat Liga 1 Mania, saya bersama Makan Konate. Kebetulan saya ketemu di Yogyakarta. Konate dengan Arema hari ini akan melakoni laga pertandingan away ke Balikpapan karena akan menghadapi Persebaya Surabaya. Nah, Makan, kalau kita tahu bahwa pertandingan away itu sangat melelahkan ya, gimana? Memang benar-benar terkuras tenaganya seperti apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Kemarin kita kalah lawan Pacers ya. Ya, Semarang ya apa? Skornya imbang ya, sangat banyak ya. Tapi yeah, sepak bola ini ada yang kalah, ada yang seri, ada yang menang ya. Tapi sekarang mungkin kita hasilnya tidak bagus sekarang. Yeah. Kita kejar dan tetap semangat. Yeah. Insya Allah besok lawan Persebaya itu ya derby ya, kita optimis. Yeah. Insya Allah saya percaya dengan kalian. Yeah. Ya tetap motivasi. Insya Allah bisa. Selalu tinggi ya. Ya cari poin lawan Persebaya pasti insyaallah. Yeah. Nah, ya kita tahu ketika melawan Persebaya, Arema lawan Persebaya selalu dalam sensi yang panas ya. Ya panas. Ada pride yang berbeda. Sampai hari ini apakah situasinya seperti itu? Tapi ya masih ada, tapi ya sekarang kita main mungkin tanpa penonton ya, mungkin ya. Kita main di luar ya Persebaya apa ya di kanan ya Balikpapan ya. Iya. Tapi sering apa ya atmosfernya tinggi dan ya pertandingan sangat berat juga tapi tidak ada masalah ya. Ya dari, kita juga butuh kemenangan ya insyaallah. Pasti kita bisa menang ya insyaallah. Pasti ini gengnya beda. Nah, sekarang terlepas dari pertandingan melawan Persebaya, kita tahu bahwa Arema seringkali melakoni laga away di musim ini dan selalu berurutan. Sebenarnya itu sangat menguras stamina enggak sih? Apakah juga termasuk menguras fisik, mental dan semuanya gitu? Tapi kita apa ya, sekarang kita sudah berapa kali main di away, kita nggak pernah menang ya, tapi tim main bagus. Tapi saya nggak tahu kenapa itu apa ya, belum pernah menang di away ya. Tapi kita lihatnya dan ikut ya strategi pelatih ya, insyaallah saya optimis, saya percaya diri juga bisa bisa. Nah, ya di depan insyaallah bisa ya. Ketika perjalanan away ada kebosanan gitu ya. Nah, sekarang biasanya hiburan di hotel kegiatannya apa? Apakah karaoke atau cukup dengan tidur atau mungkin olahraga lain gitu? Ya cuman apa ya cukup ya, apa ya cukup tidur lah ya biar istirahat ya. Tapi sekarang apa ya tiga pertandingan ini ya sisa padat. Ya harus istirahat dan apa ya banyak istirahat ya. Betul. Iya iya iya. Nah, kalau ini kan kamu sudah berpengalaman dengan negara lain juga ya, negara, yang membedakan sepak bola Indonesia, kompetisi sepak bola Indonesia dengan keren seperti apakah murni jauhnya pertandingan tiap tiap blok atau seperti apa? Kalau saya sudah pernah di negara lain, tapi ya ya programnya apa Indonesia ya beda-beda. Tapi kita main satu minggu sekali ya. Ya satu minggu sekali. Tapi di Indonesia 4 hari, 3 hari ya itu. Ya, programnya sangat padat ya. Iya. Iya, dan itu butuh cara mengatur khusus bagaimana stamina bisa stabil. Iya, mungkin ya stamina ya. Selalu bagus ya pertandingan. Iya, 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 iya. Ya. Betul. Apa yang disukai dari sepak bola Indonesia? Sepak bola Indonesia saya suka di sini ya semua tim dari Liga 3, Liga 2, Liga 1 semua apa? Ya Indonesia ya suporternya ya fanatik ya, ya ramai sekali ya, mereka suka bola ya. Ya, saya suka itu ya. Jadi musim depan masih bertahan di Indonesia? Ya, musim depan insyaallah kita lihat ya apa insyaallah ya. Kita lihat, tapi saya optimis ya, dan apa? Ya. Targetnya apa ya tetap di sini dulu lihat ya ya. Itu yang bedakan dengan negara lain ya. Ya, ya beda lihat dulu ya, ya apa. Tidak perlu adaptasi dengan makanan dan semuanya? Makanan alhamdulillah ya sudah cocok ya sama makanan ya. Tapi saya tinggal sama istri juga, dia masak apa African food ya. Oke, ya, oke. Okay. Okay, terima kasih Konate. Oke, okay, sama-sama. Oke, okay, makasih. Selamat. Oke. Ciao.